Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Balik lagi ke channel Bang Idik Vlog. Nah, untuk video kali ini saya akan mereview raket badminton dari Li-Ning, yaitu Li-Ning Winstrom 78. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir atau yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Teknologi apa aja yang ada di raket ini nanti saya akan jelaskan satu per satu. Sekarang kita mulai dari tutup camnya atau tutup gagang raketnya seperti ini, dan gripnya ini ukurannya G5. Di sini juga ada tulisan Li-Ning sama Mega Power. Kemudian lanjut ke bagian shaft atau batang raket. Jadi raket ini bahan bakunya yaitu ultra karbon. Shaftnya ini juga berbentuk slim dan fleksibel. Untuk berat raket ini yaitu 78 plus minus 3 gram dan maksimal tensionnya yaitu di angka 30 lbs. Untuk teknologinya di raket ini yaitu menggunakan teknologi Aerotech Beam System, yaitu struktur rangka dibuat sedemikian aerodinamis tetapi mempertahankan kekuatan rangka dalam raket ini. Nah, untuk warnanya raket ini perpaduan antara Black Dove sama hijau stabilo, jadi lebih kelihatan menyala seperti ini. Kemudian kita lanjut ke frame atau bingkai pada raket ini, teknologinya apa. Jadi framenya ini mengandung dynamic optimum frame. Jadi teknologi bingkai raket bulu tangkis berteknologi tinggi yang memberikan karakteristik permainan ofensif dan defensif yang luar biasa dan mencakup sweet spot yang diperbesar untuk performa revolusi yang tinggi. Itu teknologi pada bagian frame raket ini. Sementara raket ini yaitu made in China dengan harga Rp225.000, yaitu dapat raket, tas raket sama grip handuk. Oke teman-teman, sekian dulu video review raket kali ini. Nah, buat teman-teman yang lagi nyari raket murah, raket Li-Ning Winstrom 78 ini bisa direkomendasiin buat kalian dengan harga yang murah tapi kualitas juga nggak murahan. Sekali lagi terima kasih yang udah nyimak videonya dari awal sampai akhir. Semoga videonya bisa bermanfaat dan tunggu video review selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.